MCRD versi 32U dikoneksi 10 set TR final, namun di sini pembelian driver saja dengan variasi kabel sisi red indikator. Pesanan dari akun Nurisco yang ada di Jawa Tengah Purbalingga. Plus kabel sisir ya. Untuk sensitivitas sinyal input dan juga klip belum kita kalibrasikan. Jadi untuk si indikator tersebut akan terlalu sensitif ya. Itu juga harus disesuaikan dengan tegangan yang ada. Untuk memodifikasi harus dilakukan di luar jalur skema. Jadi untuk pembelian driver saja kita tidak bisa membantu. Untuk MCRD wajib menggunakan TR final. Jadi di sini kita pasangkan secara eksternal. Apabila barang sampai, kita sarankan langsung diumpankan dengan transfer final sesuai atau dipasangkan pada jalur koneksi TR final yang ada di PCB ya. Untuk potensio, di sini kita jumper karena kita sudah memiliki rangkaian potensio sendiri. Untuk tegangan proteknya cukup menggunakan dua jalur ya Mas. Kita menggunakan dua jalur, di sini 3 pin, tengah kanan, tengah kiri bisa. Kita settingkan juga dasi di sini. Protek dalam keadaan saturasi saat all on. Di sini DCU-nya acuan di basis final 175. Di sini 300 belum kita setting sama sekali ya. Untuk idealnya di 350 sampai 400 mV. Kita naikkan dulu untuk biasnya agar mudah disetting ya. Semakin besar, semakin panas, semakin bertenaga. Tetap cek suhu yang dihasilkan oleh TR final. 391, di sini 360. Untuk menyeimbangkannya kita menggunakan trimport DCU. Kita tetap fokus pada tegangan bias. Untuk DCU-nya setidaknya di bawah 20 mV itu sudah berada dalam tegangan aman. Di sini 384 masih harus diseimbangkan lagi ya. Kita anggap di 375 376. Di sini 380. Kita putar lagi masih. Tetap kita mengutamakan keseimbangan tegangan bias. Terlalu banyak untuk memutar. Untuk setting seperti ini disarankan diumpankan dengan beban idealnya 4 ohm. 377 379. Ya, seperti inilah. Tapi nanti untuk pensettingan berikutnya tidak terlalu sesulit ini ya. 379 378. Oke, saya rasa untuk bias sudah bisa dikatakan imbang, untuk DCU ketemu di 7 koma. Apabila nanti menggunakan bias di 350 misal ataupun 380 390 dalam posisi seimbang, untuk DCU-nya pasti akan berubah. Kita langsung umpankan dengan musik ya. Dalam posisi senyap ya, tinggal angkat potensinya saja ini masih. Music from kedua tim official. This is Mr. X. Kita lanjut driver yang kedua. Untuk instalasi tetap diperhatikan ya, apabila melakukan kesalahan sengaja ataupun tidak dapat mengakibatkan driver tidak bekerja secara normal. Seperti pembuatan video test on ini kita juga pun hati-hati ya masih.
Di sini kita tambahkan sekun untuk koneksi ke bias secara pengkabelan. Kita menggunakan di 5 set TR final di belakang sini, pasang ke hatching sini. Ya, aku pilih. Sebenarnya lebih enak pengetesan full set ya. Tidak terlalu banyak jalur kabel di sini. Apabila kita tambahkan TR final pada koneksi PCB pun akan mengotori juga nanti mas ya. Ini untuk input. Untuk input sudah input input balan ya, jadi disarankan transfer dari output balan agar rangkaian inbal yang ada di driver bekerja sebagaimana mestinya. Sudah input sensor suhu, kapasitor konsabil tegangan, di sini kita pakai JCON. Saya rasa untuk instalasi sudah clear. Kita cek ulang. Luput sedikit buyar ini masih. Oke, untuk driver yang kedua, protek dalam keadaan saturasi ya. Instalasi sama MCRD versi 3. Untuk bias di sini masih belum kita setting juga. Kalau bias seperti ini sangat sulit untuk diseimbangkan ya. Jadi kita harus menaruh pada tegangan idealnya terlebih dahulu. Setiap driver pun berbeda ya mas. Jadi untuk pensettingan seperti ini harus diumpankan dengan beban. Yang kedua itu akan menyesuaikan dengan tegangan yang ada. 390, 360. Kita naikkan lagi di sini menggunakan trimport DCO. Yang penting DCO di skala milivolt. Itu saya rasa sudah berada dalam tekan aman 375. Oke, untuk DCO nya ketemu 9, mantap. Kita hubungkan dengan signal musik ya, dalam posisi senyap. Saya rasa untuk pengetesan kedua driver MCRD versi 3 ini termasuk fitur juga ya. Terima kasih banyak, semua cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.